warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yuk. Dan akhirnya saya ketemu untuk mobil Grand Max yang baru. Ini gak kena diputer ya? Kena. Ntar lor nyantol. Sekian. Iya toh pak. Kena. Oh iya. Mobil baru Grand Max. Wah, nunggu wipis sih. Terus isi. Terus nganu nih gon spionnya sampean piye? Kira 4 likur dari 104. Oh, ora. Eh, bose utuh. Bose utuh? Kurang 104 kuwi. Oh, kurang 104 kuwi. Amin nggane. Kabeh full brelak, Pak Ndut ya. Pak Ndut kesini lur mau cari resin. Beli resin. Nah, ini ya. Entah RC ini. Setelah saya cari-cari tadi gak ketemu, ternyata di ruko sini tempat Grand Max-nya. Tak golek lek nyimpen nang di parkire. Nah, saiki saya sudah ketemu di bagian belakang untuk ban samping belakang kiri. Ada wheelchop warna putih ya. Seperti ini bentuknya. Keren. Untuk tampilan dari depan seperti ini loh. Tadi rencananya mau dikeluarkan tapi nggak bisa. Mau beli resin di atas sini. Yang kemarin ada tulisannya Brewo Audio, sekarang diganti Betavo Professional Audio. Terus di depan lampu LED ini ada tulisan Tim Sotok Management. Sebelah kiri ada stiker dari 55 Design. Ini nomor teleponnya ini yang bisa dihubungi. No imitasi produk ya, produk bukan imitasi. Di sini tulisannya ada Brewo Audio, kombinasi warna hijau ya dengan gambar kebanggaan, ada speaker. Terus di belakang di depan bawahnya ada tulisannya Enjoy Music Party dengan warna kuning kombinasi hitam. Nikmati pesta musikmu. Ya, di bawahnya grill atau di atasnya grill ya. Ini ada grill. Tulisannya Mas Bre Channel. Monggo silahkan di-subscribe. Terus di sebelah kanan untuk lampu bagian bawah ada stiker kebanggaan dari penggemar Brewo Audio warna hijau. Ini gambarnya wong wedok joget lur. Loro cewek. Pasukan Pedot Del-del. Ya, singkatan dari PPDD itu. Terus lanjut di sebelah sini. Sebelah kiri sama di sebelah kanan. Enggak iso nyepel kono. Sempit. Ya, di sebelah sana kiri sama sebelah kanan ada stikernya gambar topi terbalik gambarnya Mas Bre ya. Sini sama nih, ada kombinasi hitam hijau dan kuning abu-abu nih, abu-abu kok hitam, sorry. Di belakangnya ada tulisan Tim Sotok Brewo Audio.
Made in 55 desain imitasi produk. Lah, terus bawahnya ada tulisan Squad by Betavo Professional Audio. Di sini bagian pengaman bawah ini ada tuh stikernya Facebook Mujahidin Brewok, YouTube-nya Mas Bre Channel, TikTok-nya Brewok Elektronik, dan IG-nya Brewok Audio. Nah, seperti itu ya, Lur. Ya, sekilas dari stiker-stiker yang dilekatkan di Grand Max. Grand Max yang satunya nanti ada gambarnya Edi, katanya seperti itu. Terus di sini kaca sebelah kanan ada tulisannya masih muda perluas relasi. Nah, ini kata-kata dari Mas Bri. Jangan takut gagal, jatuh berdiri, luka diobati. Muda berkelana, tua bercerita. Oke. Seperti itu cerita atau kata-kata dari Mas Bri yang selalu menginspirasi anak muda di seluruh Nusantara. Ya, tetap semangat, Pak. Untuk di kaca sebelah kiri ini ada siapa? Tulisannya bagaimana? Saya akan lihat dulu. Nah, di sebelah kiri ini ya tulisannya, ini gambarnya tim sayur. Nah, ada Sai, operator tulup. Terus lalu ada Dois tengah ini. Terus di bagian pinggir Rama BBC. BBC ini singkatan dari Bocah Blitar Channel, untuk channelnya itu di tim sayur. Untuk Grand Max satunya nanti insya Allah akan di gambar wajah Edi Jeleput. Edi dan Sopo, Agus apa Sopo, gak ngerti aku. Nah, seperti itu. Itu welddopnya warna putih di keempat tutup bannya. Sekarang ini kan ya, ini ada lampu LED wadang ini tampak dari depan. Armada Brewok yang pickup Grand Max ini sebagai alat angkut, ambil box, dan juga yang lain-lain, serta untuk tanggapan melengkapi truk ya, Lur. Kalau 12 sub biar enak itu pakai satunya pakai pickup atau pakai Grand Max ini. Jadi kalau satu truk 12 sub kan nggak cukup, jadi untuk lebihnya pakai armada pickup untuk ngangkut box. Oke, sementara itu dulu review dari saya. Oke, bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kata atau review saya tadi, mohon dimaklumi. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, see you next time. Oke, dan akhirnya truknya bisa keluar. Setelah dikeluarkan sama Mas Rama. Nah, akhirnya Pak Andut bisa keluar, Lur. Yo. Terus. Yo, sepi ya, sepi. Sepi Pak Andut, yo, terus. Nah, ini dia. Ye. Dan ini soalnya.